Yo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction si Botak ya. Bukan Botak TikTok, tapi di sini ada dari Botak dari Thailand apa Vietnam. Gua kagak nyari tahu, tapi video dia FYP terus di gua gara-gara satu video gua tonton sampai habis dan videonya terus muncul. Apakah sama di tempat kalian? Oke, kita coba nge-reaction mereka ya dengan ya ciri khas lagu mereka ya. Entah Thailand, entah Vietnam, entah dari mana, entah biksu dari mana. Gue nggak tahu karena palanya botak tapi menarik gitu buat di reaction. Oke, let's go, langsung aja kita mulai. Lalu klik tombol subscribe guys, silahkan diklik tombol subscribe. Yang subscribe itu gratis. Kalau ada gue salah kata jangan ambil. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Halo teman-teman, nah ini dia akun TikToknya ya. Di sini ada namanya dengan ID dengan username pipi.b. Kalau ID-nya agak susah. Songcha. Kayak bahasa-bahasa, entah bahasa apa nih, Cina, bukan Cina ini kayaknya. Entah, gua nggak tahu dari mana guys, yang tahu tolong komen dari mana. Tapi jumlah like dia itu banyak guys, dan pengikut dia itu sekitar 500, otw 600k ya. Oke, kita tonton video pertama. Di sini modis gua kasih tahu dulu untuk video-video ini yang gua setel, yaitu video yang viewersnya besar aja ya. Oke, video pertama ya yang diupload, let's go. Bentar. Transisinya itu loh, transisinya keren. Oke, kalau bahasanya gue kagak tahu ya bahasa apa, tapi lihat guys, pasti ada komen-komen anak Indonesia gitu. Makin lama makin demen gue sama si Botak. Ya terima kasih semuanya. Emang Botak yang ini sih yang kalem dikit. Ya, banyak ya yang demen, kalau gue sih enggak. Let's go video kedua. Anjay. Oke. Ini menarik sih. Di orang kayak so cool gitu kan. Kita lihat ya, so cool. Anjay. Aduh, gila. Gokil. Ekspresi itu dapat banget ya, guys. Menarik. Agak aneh sih. Mereka tuh ngapain sih, guys? Konsep itu kayak gimana sih? Bentar. Oke, dia jalan. Saat pakai topi. Terus diedit. Terus ini mereka ini ngapain? Orang berlima ini cuma ngangkat pala. Ini gimana sih konsepnya? Woi. Ya, mereka ini mirip Nek Charles ya, botak TikTok ya, teman. Oke, video ketiga. Lihat ya, orang yang good looking itu mau rambut seperti apapun ya, jadi tetap tampan dan menawan gitu guys. Dan baru kali ini juga nih, ekspresinya kagak aneh-aneh ya, ekspresinya kici. Oke, soundnya udah sound-sound yang gue kira bakal aneh-aneh lagi gitu. Anjay. Ini mewakili gue banget sih, kayak ini apaan sih? Dia orang kenapa bro? Iya gak tahu gue juga. Lo kebayang gak sih lo ada orang lewat tiba-tiba ekspresi lo kayak gitu bro? Ini mereka satu orang apa beda ya? Kok mirip gitu? Ini satu orang ya? Ah, gua nggak tahu, nggak paham gua. Tapi video kayak gini bisa tembus di sekitar berapa guys? 7,8 juta penonton guys. Wow, video kayak gitu 7,8 juta penonton. Ya,
siapa yang mau bikin konten si cacing seperti itu? Temannya pacapicu gitu kan. Let's go, video lagi selanjutnya. Kali ini adalah botak terkuat di bumi ya teman-teman, tidak bisa terkalahkan ya. Lagunya soalnya agak ganti-ganti bos. Gue capek denger sound. Puman bojo pumanjai. Oke, let's go video selanjutnya ya. Ini dari mana sih, Thailand ya? Sumpah gue dari video dia orang tadi ya sampai sekarang kok kayak gimana? Gue nggak ngerti. Tolong dong yang jelasin. Dan kenapa video ini selalu FYP gitu? Atau karena soalnya atau mereka emang good looking gitu? Dan FYP-nya lo orang tahu entah dia orang ini pakai server Indonesia tuh kayak gimana? Ini meresahkan banget. FYP itu ke gue gitu. Let's go video selanjutnya. Gua suka ekspresi ini. Ini ekspresi ciri khas anak Indonesia ya. Daripada sok keren, ini muka lawak sih kali ini. Ada yang komen nih, bang, gitu aja terus sampai rambut lo panjang. Sumpah ini soalnya kagak ganti-ganti guys. Wah gila sih, ini kalau dibaratkan lo punya cewek ya, ini orang yang paling setia sih sama sound. Dia orang gak bosen gitu. Ekspresi oke, beda-beda, cuma soundnya gak ganti-ganti ya. Gue baru cun cuy, gue baru cun. Apa ya, gue tangkap dari video ini adalah mereka melakukan kayak anak-anak Indonesia slow-mo gitu di akhir video, kayak kalau Indonesia mah gini boy, slow-mo-nya gini boy. Bahkan mereka orang dari luar ya, gua gak tahu negara apa itu. Coba doang kasih tahu bahasanya kayak Cao Bang, Taiwan, kayak Vietnam, Thailand, Cina, nggak mungkin Cina, ya nggak tahu lah berapa ya, kayak gitu ya. Oke, gua pengen cek video terakhir dia karena bosen. Apakah setiap sound dia kayak gini semua lagunya? Gua sampai bosen dengerinnya, coba ya. Ini. Asli, Bo. Lagunya masih samboy. Coba video bawah. Paling bawah. Oh, beda-beda lagunya. Bawah. Oke, di bawah udah tobat ya dia dulu belum mengenal sound itu. Semenjak mengenal Sony itu dia jadi virus kayak Sony. Tapi emang kalau kita lihat karakter dia itu di setiap video dia selalu memasang muka anehnya ya. Tuh. Lihat kan? Dia emang suka mengekspresikan muka anehnya ya. Ya ini video-video baru dia ya, ya udahlah ya. Ya inilah ya guys, videonya kayak gini yang muncul meresahkan di FYP gua. Kalau kalian sama, kita satu server ya, gua nggak ngerti mereka dari mana dan kenapa mereka melakukan sound ini. Tolong dong yang tahu sound ini dari TikTok, blokir dulu soundnya biar mereka kagak bisa gunain sound ini lagi. Pusing gue boy. Dumandang abang dumandang abang ngomong mukanya gitulah. Ini kayak semacam slow-mo ya, yang sebenarnya video ini pernah kayak slow-mo. Ini mirip-mirip Indonesia lah ya. Jadi pas di slow-mo kan sok ganteng gitu kan. Dulu kan kayak gitu kan viralnya. Nah, sekarang ya viralnya di sini tapi dari daerah yang berbeda dengan ciri khas. Soundnya sama terus dengan muka yang ya gitulah, muka yang aneh-aneh ya. Oke, gimana menurut kalian video ini? Tolong dong yang tahu dari negara mana komen di bawah, gue pengen tahu banget. Ya gue gak ngerti bahasanya, tapi thanks buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. As you can, sampai ketemu nge-reaction di video selanjutnya yang muncul di FYP gue. Let's go, bye-bye.